Satu tas fungsi jadi sabiwir hiji di papada masyarakat serta viral di media sosial. Tugu selamat datang di Jalan Raya Badung Sumedang anu pernah di Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang antukna bakal diganti. Masyarakat miharap tugu nu anyar leuwih ngawakilan tur boga ciri khas Tatar Sumedang. Tugu selamat datang di Kabupaten Sumedang anu pernahna di Desa Ciherang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ukur 1 tahun umurna sarta bakal sagancakna diganti kunu anyar. Eta tugu diganti alatan di sena henteu jinek sarta raruksak di sababaraha bagean. Samalah rea diprotes ku warga tapi ka viral di media sosial. Salah seorang warga Desa Ciherang Ajat ngebrehkeun eta tugu teh henteu merenah keur dititenan. Samalah dirina ngerong leuwih alus tugu anu samemehna. Warga miharep pangwangunan tugu selamat datang kudu ngawakilan daerahna ulah sagawayah asal jadi. Jadi sebelumnya kan ada tugu yang lama tuh Kang. Dibanding yang ini lebih bagus yang mana menurut? Nah, kalau dibandingkan ya belum lebih bagus yang lama daripada gini. Bagus yang lama. Iya. Kalau ini kelihatannya seperti apa Kang? Seperti apa tata apa gitu seperti kapal yang sajeroning kitu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir nembrakeun tugu selamat datang anu ayeuna ngunyangkeun kontroversi di papada masyarakat Kabupaten Sumedang. Ayeuna pamarentah Kabupaten Sumedang boga disen tugu anu anyar anu bakal sagancangna ngajanggelek. Doni ngeceskeun tugu selamat datang anu anyar mangrupa hasil aspirasi warga Sumedang sarta luyu kana jenglengan sarta ciri khas Kabupaten Sumedang. Ciherang yang masuk ke Sumedang kami sudah evaluasi karena harus terkait administrasi sudah dibangun, kemudian kami sudah proses bagaimana untuk perbaikannya. Insyaallah gambar sudah ada yang terbaru dan sekarang sedang dimatangkan di Dinas Perkintan dan mungkin di pertengahan atau sampai akhir tahun ini akan kita bangun dari CSR rencananya. Jadi gerbang ya udah insyaallah pokoknya tahun ini rencana kami diperbaiki supaya lebih bagus lagi. Diki Guntara, Bandung TV.